بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دين رحمني ورحمكم الله كتاب أتى نتحدث كان كتاب اصول وصول في التفسير الشيخ محمد بن صالح نثيمين رحمه الله ما زلنا في مقدمة ووصلنا إلى مرجئ المرجئ في التفسير وذكر خمسة من المراجع في التفسير ثم ننتقل إلى نقطة خمس تراجم ما يقرأ فضل. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير ثلاث للصحابة واثنتان للتابعين خمس تراجم لما ترجمة ترجمة أي بيوغرافي يا. لكن مختصرة بيوغرافي رنكس Ya, biografi itu semacam kisah riwayat hidup begitu. Ya, kisah ringkas, biografi ringkas lil masyhuri nabi tafsir. Ya, tentang ulama-ulama yang dikenal keilmuan mereka terhadap ilmu tafsir. Ya. Jadi subhanallah membaca tarojim ulama ya, membaca biografi-biografi para ulama itu seperti yang kita sudah sering ingatkan itu penting bagi kita. Ya. Yang pertama tentunya untuk menghilangkan kesombongan. Ya. Ujub, takabur, merasa berjasa, merasa hebat. Agar ketika kita membaca kisah-kisah mereka dalam dakwah, dalam mengajar, dalam belajar, dalam rihlah fi ilmi itu kita tidak ada apa-apanya. Saya katakan kemarin, kalian datang ke sini, ada yang pesawat, ada yang, ya tak? Paling minimal, naik mobil, naik PT-PT lah anggap. Ya tak? Tak orang zaman dulu, dahulu, mobil saja tidak ada. onta saja, mau naik ontas, susah orang. Belinya, apanya, sewanya. Paham ini? Jadi, tidak ada kita mau kita kabur, mau ujuk. Apa yang kita makan, tidak ada apa-apa. Yang kedua, itu jadi penyemangat bagi kita. Maksudnya mereka dengan segala keterbatasan mereka semangat dalam belajar. Ujian dan cobaan, rasa berat, sakit dan yang lainnya itu tidak menghalang mereka dalam belajar. sedangkan kita, ya, paham ini, sehat walafiat, afiat, banyak kemudahan, ruangan ber semua dan seterusnya. Banyak luar biasa. Paham ini? Itu paling minimal dua itu yang kita. Paham ini? Baik. Jadi di sini beliau sebutkan lima biografi ringkas tentang tentang ulama-ulama yang masyhur dikenal dengan keilmuan mereka terhadap ilmu tafsir. Beliau ambil salasum di sahabat, tiga orang dari sahabat dan dua dari tabi'in. Baik. Tuma wa qala rahimahullah aqsamul qur'ani min haythul ihkam wa tashabuh. pembagian Al-Qur'an dari sisi ihkam dan tashabuh. Baik. Ini yang mungkin antum pernah dengar, ya, ada muhkam dan mutasyabih. Nanti beliau akan bahas apa itu muhkam, apa itu mutasyabih. Terus, wa qala rahimahullah mawqifur rasikhina fil ilmi wazza'ighina minal mutasyabih. Ya, mawqif sikap ya orang-orang yang rasikh dalam keilmuan yang kokoh. Keilmuannya menghadapi ayat-ayat mutasyabih dan wazagin. ya dan orang-orang yang menyimpang. Ya. ayat mutashabi maksudnya sikap mereka menyikapi ayat-ayat mutasyabih. Ini penting sekali ya. Kita pahami apa sikap yang benar. Bagaimana sikap para ulama? Ya, yang kokoh dalam keilmuan bahkan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di awal apa? Di awal surah Ali Imran Taib. dan bagaimana orang-orang yang menyimpang. Terus baqul At-tashabuh haqiqiyun wa nisbiyun. Ya, kemudian membagi tashabuh ada dua, ada hakiki ada nis nisbi. Terus wa qala al-hikmatu fi tanawwu'il al qur'ani ila muhkamin wa mutasyabih. Ya, hikmah dari terbaginya Al-Qur'an menjadi muhkam dan mutasyabih. Ya, apa hikmahnya? Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala hakim. Ya. Allah jadikan ayat-ayat Al-Qur'an al-muhkam dan mutasyabih pasti ada hikmahnya. Lakin alima man alima jahila man jahil. Kan begitu. Semua bahkan semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmah. Karena Allah ada hakim Ya, yang Maha memiliki hikmah. Ya, di ya, dalam setiap keputusannya, takdirnya, perbuatannya, Amin. ini itu pasti ada hikmahnya. Tapi itulah ya, sebagian tahu, sebagian tidak tahu. Tapi wakol. Qal... ال... Muhimut ta'arudi uh... Muhimut ta'arudi uh... Mauhimut ta'arud uh... Mauhimut ta'arud min al-Qur'an wal jawabun wa amthilatun min dhalik Mauhim ismu ismu makan Ya tempat yang yang disangka dikira ada ta'arud ada kontradiksi ada pertentangan ya. Dikira oh ini ayat ini bertentangan dengan ayat lain. Kan begitu kadang, ya. Oh ini ayat ini satu bilang begini, yang lain begini. Bisa paham ini? Nah, itu cuma waham saja, dikira. Ya, orang yang ngira, ya. Paham ini? Okay. Di tempat yang dikira ada ta'arud, ada pertentangan tolak belakang dari Al-Qur'an. Wal jawabu dan bagaimana menjawab hal tersebut? Paham ini? wa min dhalik wa min dhalik dan contoh dari bentuk-bentuk seperti itu. Dan ini subhanallah manfaatnya luar biasa. Karena orang-orang yang uh, menyimpang yang sudah ada penyakit dalam hatinya ini bisa masuk dari sisi ini. Oh, itu kawan. Al-Qur'an bertentangan, ya. Paham ini? Oh, ini masa di ayat ini bilang begini, ayat bilang begini. Paham ini? Dan ulama yang kokoh dalam keilmuan itu bahkan ya, menganggap itu Ya kalau memang ada datang. Ya, tentu mungkin pernah dengar ya. Ada seorang ulama yang memang menantang kalau memang ada yang bilang bertentangan sini bawa ke sini saya saya apa saya akan kompromikan untuk kamu. Ya. Karena bagi orang yang mungkin dangkal ilmunya ini bertentangan, tapi bagi orang yang dalam ilmunya dia bisa jelas kok. Ya, ini maksudnya ayat pertama begini, ayat kedua begini. Bisa paham ini? Ayat nah, ini. Bisa dipahami? Eh, itu ada pembahasannya ternyata. Dan ini dasar ya, ini kitab dasar jangan kaget ada yang seperti itu bisa dipahami Baik. terus Waqal nah, al kosam tarifuhu ada tuh faida tuh kosam ini sumpah kosam nah, ini nanti akan mungkin disebutkan ya apa yang sudah pernah kita sebutkan ya, kosam itu ada yang bersumpah ada yang disumpahi Pahami ini ada yang dipakai bersumpah Ya, dan ada sumpahnya sendiri. Paham ini? Nah, ini nanti pembahasan kosan. Misalnya ada orang yang dituduh mencuri. Ya. Dia bilang, Wallahi, demi Allah, saya tidak mencuri. Dan ini ada empat unsur ini. Ada sumpahnya, itu Wallahi, demi Allah. Yang kedua, ada yang bersumpah, dia sendiri. Yang ketiga, ada yang dipakai bersumpah itu, ya Allah, ya dia bersumpah atas nama Allah. Yang keempat, dia bersumpah bahwasanya dia tidak mencuri namanya muksam. Muksam alih. Jadi ada al-qasam, al-muksim, al-muksam bih, al-muksam alih. Itu nanti kita akan melewati nanti di pelajaran tafsir. Ya. Jadi tarifu definisinya ada tuh. Ya. Alat-alat yang dipakai untuk bersumpah. Seperti, kalau di Matan disebutkan tiga ya. Waw, walba, wat, watta. huruful qasami. Ha? waw walba, wat, watta. Billahi wallahi tallahi. Wa fa'idatuhu dan fa'idan. Apa gunanya? Paham ini? Baik. Terus. Waqal al-qasas. Al-qasas. Al-jam'u kisah. Al-qasas jama' kisah. Bahkan ada surah al-qasas. Ya enggak? Paham ini? Ada surah al-qasas. Kemudian juga ketika Allah... Uh, mau menceritakan kisah tentang Nabi Yusuf ya dalam surah Yusuf kita sebutkan ahsan alqasas ya kan amin kisah yang paling indah saya faham eh tentunya banyak faedahnya dan orang-orang yang bergelut dalam dunia pendidikan itu mengakui antara metode pendidikan dengan menyebutkan kisah amin nah, itu juga tadi yang kita bilang ya membaca biografi itu kan kisah kan? ya kisah kan kisah hidup tu biografi itu kisah hidup walaupun ringkas oh, dulu begini dia eh, apa lahir dalam keadaan yatim tidak ada bapaknya ya berarti yang besar kan ibunya sendiri miskin misalnya tak bisa jadi ulama ini dia semangat belajar dari kecil hafal Quran itu kan satu satu kali baca luar biasa ini bisa membekas kepada kita ya, apalagi kisah Al Quran kisah yang memang Allah sebutkan dalam Al Quran dan banyak kisah kisah Zulkarnain kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir Ya kisah Nabi Musa dengan Firaun, kisah Nabi Musa dengan banyak sekali. Ya, macam-macamnya jenis-jenis. Bisa paham ini? Baik. Okay. Ini subhanallah. Ya, ini mukjizat Al-Qur'an. Ya. Baik, okay. terus. Ta'rifuha. Oh, ingat ya, kisahnya ini bukan kisah kisah apa? Kisah fiktif, ya. Banyak-banyak sekarang itu filem fiktif, ya. Kartun apalagi, ya, belum lagi kesyirikan, ya. Paham ini? ya eh, Son kalau bisa kumpul bola naga sembilan ya ada naganya muncul bayangkan orang berdoa meminta kepada naga itu kesyirikan atau tidak Hah? minta tak bahkan perkara-perkara yang mungkin tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah ya tidak kalau kumpul bola naga oh, dia kabulkan berapa kali minta Ya jawab ni. Kalian sama-sama aja -sama dulu. Berapa kali minta? Satu kali. Satu kali atau tiga kali? Ya, atur sendiri saya lupa misalnya. <silence> Dah lama sekali saya itu. Siapa Itu sepele toh. Sudah fiktif, tidak nyata, disyirikan lagi. <silence> ya, belum lagi avatar. Si gundul. Itu kalau ada avatar itu ndak usah ada pemadam, tidak usah ada, ya kan? Kan ada pengendali api. Ya, paham ini? Kalau esnya, misalnya turun salju esnya banyak, ya kasih api mencair itu aman. Kalau saya kebakaran ada pengendali air. Ya kami pemadam capek-capek panggil dia saja nak tembak itu ya. kasih air. Ya, ada pengendala pengendali tanah. Ya, kalau longsor ya enggak usah pakai sungai water. Apa gitu? Bayangkan itu. secara karena kita tidak sadar ya. Oh ini, bahkan mungkin di antara kalian ada mungkin yang face. Ya. ya, eng dan seterusnya. Nah itu coba antum lihat. Digambarkan tokoh manusia bisa melakukan perkara-perkara yang tidak mampu kecuali hanya Allah. Coba kita saja biar insinyur sepintar apapun gondol mi belajar teknik pasti pakai eskavat, pakai alat tu. Ini ada alat tak dia pakai? Ada skopanya? Tidak ada. Tangannya nak kasi begini. Coba lihat. Itu kan rububi. Hanya Allah yang bisa. Oh ya, pengendali api ini. Bayang. Itu kisah. Itu pentingnya. kita mengisi kekosongan-kekosongan ini di tengah masyarakat khususnya di tengah anak-anak muslim dengan kisah-kisah nyata bahkan sangat luar biasa pengaruhnya ya paham ini khususnya kisah Al-Qur'an ya, jangan sampai kita lebih tahu ceritanya Songgoku ya ceritanya Songgoku dengan avatar dibanding kisah kisahnya Nabi Musa dengan Firaun ya pahamin bahaya saya pahami tip terus tarif definisinya tak. terus ta'rifuha al minha al-hikmatu min takrariha wa istilafiha fi at-tuli wal qisri wal uslub wal qasri wal -uslubi. baik al minha tujuan disebutkannya kisah tersebut kemudian al-hikmatu min takrariha hikmah dari terulangnya kisah tersebut yaitu dalam Al-Qur'an ada kisah yang satu kali di satu tempat saja diceritakan Ya, seperti misalnya kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Satu tempat saja di surah Al-Kahfi. Ya, kisah itu, itu kisah. Itu kisahnya Nabi Sawa, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya, kalau tidak salah itu Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah itu punya karangan ringkas, risalah ringkas menyebutkan faedah-faedah. Ya, beliau istimbat dari kisah itu faedah-faedah yang sangat banyak khususnya tentang belajar. Wah, itu bagus sekali yang baca. Bagus sekali. Bagus sekali kalian baca. ya bagaimana <laughs> bayangkannya Nabi Khidir kasih syarat ya tapi ini Nabi Musa ini, ini siapa Nabi Musa tapi namanya orang belajar ya ya kalian juga di pondok kan ada peraturan tidak boleh begini ikut antum yang belajar ya gurunya kasih peraturan begini mudirnya kasih peraturan ikut ya Nabi Musa saja ikut ya. cuma tiga kali ya diwelanggar sudah okay. dikasih Dikas. itu Dikas, tiga kali ya. bisa paham ini Taip. Jadi itu satu kali saja. Ada kisah memang terulang. Contoh yang paling banyak terulang kisah Fir'aun. Kisah Nabi Musa. Ya, kisah Fir'aun. Ya. Itu terulang. Al-Baqarah ada. Ya, ya. Al Al-Araf mirip-mirip. Beda-beda tipis. Ya. Bahkan An-Nazi'at di Yus 30 masih ada juga disebut. Bayangkan. Yus 1 sampai Yus 30 ada. Ya. Jadi surah Toha, surah Bayangkan. Ini kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Ini terulang. Itu apa hikmahnya? Waktilafiyah fitul wal uslub memiliki dan perbedaan-perbedaan kisah tersebut di tempat ini disebutkan tul panjang ya panjang lebar bayangkan itu di al-baqarah ya berapa puluh ayat itu ya begitu pula di surah al-a'raf itu sampai akhir mau, akhir baru selesai penyebutan tentang kisah kisah nabi Musa dengan dari awal juz 9 tidak salah itu wah luar biasa sampai akhir al-a'raf ya baru masuk al-anfal baru masuk di 10. Hmm? Kami ini, ya? ya, itu panjang, ada yang pendek seperti ini. An-Naziat. berapa ayat ya? Berapa ayat saja kisah tentang Firaun. Fir ya, kemudian uslub, uh, metode pemaparan ki, kisahnya. Terus Al-Israiliyatul lati fit tafsir wa ulama minha. Ah. Uh, itu kisah-kisah Israiliyat, ya kisah-kisah tentang Bani Israel yang apa disisipkan dalam tafsir ya maksudnya ini antum akan dapati di kitab-kitab tafsir dengan riwayat itu itu disebutkan kisah-kisah Israel ya paham ini seperti Ibnu Katsir rahimahullah itu menyebutkan kisah-kisah Israel ya ini bagaimana bagaimana sikap para ulama mau kiful ulama ma minh, mau e, kiful ulama minah min hadi al-qasas e, e, ya paham ini Ya, paling ringkasnya itu ya Israiliyat kisah yang ada yang sahih, ada yang baif. Itu kesimpulan ringkas. Ya, antum tidak sadar itu kisah-kisah Israel banyak sekali yang sahih. Ya, ya, bisa paham ini? Banyak yang sahih, ada yang sahih, ada juga yang baif. Step, ini kita akan pelajari di pembahasan ya, bagaimana sikap para ulama menyikapi Israel itu. Beliau akan sebutkan. Terakhir, الضمير dhamir Ta'rifuhu, Marji'uhu, Al-idhharu fi mawzi'il al ithmari wa ضمير Al-iltifatu wa fa'idatuh, Dhamirul fasli wa fa Ya, Dhamir ini uh, beberapa pembahasan boleh Yang pertama ta'rifu definisinya Marji'uhu, tempat kembalinya ini yang sering kita ingatkan. Sering kita ingatkan dalam baca kitab, apalagi dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ingatnya Dhamir kan berarti ada? Siapa antah? Siapa antum? Man antum? Man hum? Man hiya? Man huwa? Is'al nafsak. Ya. Ya. Ibahasan Hadihi. ad -damair. Cari, cari. Jangan malas. Paham ini? Jangan malas. Bisa dipahami? Seperti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kul. Ini banyak kan? Banyak tempat. Kul. Siapa yang, siapa yang suruh ucapkan? Ya, Nabi kah atau Nabi yang lainnya? Nabi Muhammad atau Nabi yang lainnya? Bisa dipahami? Kau punya pengaruh. Ya, hum siapa hum? Wa jama'ah hum. Wa jama'ah antum siapa? itu antum. Harus tahu tanpa kembali. Al-izharu fi mawdhi'il idmar. Ya. Allah uh, menyebutkan isim zahir pada tempat dhamir. Ya. Kan biasanya begini, kalau kalimat itu isim zahir sebutkan di awal, di awal kalimat ya entah jumlahnya isim atau ya. kemudian mau disebutkan lagi kan sudah pakai dhamir toh ya jaa muhammadun ya thumma dakhala Tidak nah, ada lagi dakhala muhammadun kan pakai dhamir nih huwa kembali kan muhammad am ini dhamir satir fi nah, ini kenapa ada tempat-tempat begini tapi Allah nampakkan lagi misalnya isim lahirnya. ya apa Allah sebutkan isim zahir di situ Padahal tempatnya tempat domir. Ini nanti dibahas. Wa Apa fa'idahnya? Paham ini? Al-iltifat. Perpindahan domir. Ya. Asalnya ini pembahasan domir. Misalnya goib. Ya goib. 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 Tiba-tiba jadi mutakallim. Ya, jadi. Mukha. Mukha. Ini. Apa fa'idahnya? Kemudian, kemudian fasl fasl Ya. Paham ini? Ini juga kalian saya yakin sudah lewat pembahasannya di pelajaran Nahu. Dan apa fa'idahnya? Faham? Baik. Kemudian beliau masuk sekarang pembahasan yang pertama, Al-Qur'anul Karim. Jadi ini apa yang beliau sebutkan ini ini secara global. Jadi ini peta besarnya kalau antum mau tahu isi buku ini ini peta besarnya. Al-Qur'anul Karim, At Tafsir, Khamsut Tarajim, Aqsamul Qur'an seterusnya. Ini secara umum. Ya, ini bukan daftar isi ya, daftar isi ini belakang Ya, tapi ini secara umum beliau paparkan apa yang beliau akan bahas di di kitab ini. Nah, dengan bahasa tadi, ويتلخص ذلك في فيما. في طيب القرآن الكريم. ديب. القرآن الكريم. القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع تقول قرأ قرأن وقرآنًا كما تقول غفر غفرًا وغفرانًا. فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرًا بمعنى اسم المفعول. ay bi ma'na matluwin wa 'ala al ma'na athani jama'a yakunu masdaran bi ma'na fa'il ay bi ma'na jami'in li jam'ihi al akhbar wal ahkama masyaallah qira'ah jayyidah jiddan al qur'an fil lugha al qur'an secara bahasa itu boleh disebutkan sini dua yang pertama dia masdar dari qira'ah Ya, bimakna, maknanya talah. Ya. Tapi maknanya yang pertama tala, tala ya duluk. Hah, tala ya tilawatan dilawatan. Atau atau bermakna jamaah. Atau dengan makna jamaah. Ini dua makna ini kalau antum lihat, oh, tidak sama. Tapi ini makna ada, terpakai. Ya. Bisa bermakna tala, bisa bermakna jamaah. Nanti akan disebutkan. Dia akan uraikan. Bisa dipahami? Jadi sekali lagi saya ulangi Al-Quran secara bahasa itu masdar dari fi'il qara'ah. Ini dan ini dulu. Masdar dari fi'il qara'ah. Yaqra'u qura'ah. Quranan. Paham ini? Taip. Dan maknanya du? dua. Bisa bermakna tala, qara'ai tala, atau jama'ah. Jama'ah. Hafal, hafal ya. Baik Takulu kamu katakan Qur'an kor wa Qur'anan. Ya. Ini masar lah. Kelihatan masar ya. Kalau kita lengkapi dengan film madari'nya, seperti yang kita hafal di Amthila. Qur'an wa Qur'anan. Kor kor masar ya. Napa? Ya, urutan ketiga dari Tasrifil, tasrifi'il tasrifi silahi. Kama takul gufara yaghfiru gufran wa gufra gufranan. Ya. Ini sebagian apa menghasankan hadis doa keluar we wc ufronak ada yang ada yang apa memakai doa tersebut yang menghasankan ufronak ya walaupun sebagian melemahkan nah ini dari sini master ya mas master dan ini master subhanallah <gallain> kalian tuh lihat ini master luar biasa paham ini banyak pembahasan nahu di tentang master ya dan dia termasuk amil ya, ya masdar ini begini-begini amil ya nanti atau makan lihat contohnya di bawah ya jadi dalam pembahasan nahu itu perhatikan itu tentang masdar ya pembahasan tentang masa walaupun dia asalnya asalnya pembahasan soraf ya tapi nanti di ilmu nahu dia berah, beramal ya dia berah, beramal baik paling minimal kita dapat Master ini kan coba di masubat ya atau misalnya di nawasib Nawasib coba lihat. Nawasib yang kita pelajari di Matan Jerumi sepuluh, ya 10. Ya, tapi umul bab an. Ya An ini, ya empat manasob dengan sendirinya, enam manasob dengan perantara, siapa? An. Itu an harfu apa? Lakopnya, lakopnya. Harfu masterin, wanas bin, was dikbalin. Nah, itu pasti kita cerita mas, mas dar. Ya, siapa ini? kita sudah lewati di durus dulu. Kita sudah uraikan uh, secara ringkas. bentuk-bentuknya kadang masdar saja kadang disarankan dia kepada fa'ilnya kadang bahkan ada mafulun bihi setelah setelahnya masuk. ini? Siapa yang menasabki? itu masdarnya. Siapa amin ini? Baik. Fa'al al-ma'na al-awwali tala ya. Jadi berdasarkan makna yang pertama ini, Qur'an artinya tala maka yakunu masdaran maka masdar Qur'an ini, Qur'an masdar bi Ismil mafun, maknanya isim mafun. itu bermakna Matluwin. Ya, Matluwin. Matluwin, artinya apa? Yang dibaca. Itu, ya Al-Quran dibaca tuh, dibaca bahkan dihafal. Paham ini? Bisa pamin ini dari sisi makna yang pertama tala ya Artinya Quran nanti isim mafun. Bisa pamin ini. Baik. Dan ini ada kata-kata seperti ini. Seperti kata Rasul yang kita sebutkan kemarin. Apa artinya Rasul? Mursal. Mananya isi maaf, Maf'ul. Tapi sini maksudnya masdar ya. Masdar bermakna isi maaf, Maf'ul. Dan itulah indahnya ilmu bahasa Arab. Ya. Semakin kita dalami, semakin kita tahu, kita jahil terhadap ilmu ilmu ini. Semakin kita haus. Paham ini? Eh, ada apa-apa yang gitu, luar biasa, luasnya ini. Semakin tertarik kita balik. Ya. Bukan malah berhenti. Ya. pam ini gulung tiga, raya itu bukan bisa saya. Ampun. Ya, enggak seperti ini. Ya. Ini semakin oh, luar biasa ini. Tala ya. Nah, ini masdar Qur'anan. Ya, ini bermakna isi maf'ul. Wah, luar biasa. Ini makna yang pertama. Jadi artinya Qur'an itu matluun, itu yang di yang dibaca. Wa al Sani dan berdasarkan makna yang kedua itu jama'ah yakunu masdaron maka masdar Quran ini bermakna ismil fa'il. Ya, maknanya bukan isim maful tadi tapi isim fa'il. Ai bermakna jami'in. Artinya apa? Jami'. Al-Qur'an Quran itu jami', mengumpul. Apa? Li jam'ihil akhbar wal ahkam. Karena dia mengumpul khabar-khabar, berita-berita, cerita-cerita dan apa? Hukum-hukum. Ya enggak? Ha, sekarang saya tanya sini. Ah, ad... <tik>. Uh, at, tip. Uh, nakro Al akhbaro huna Kenapa masuk? Kita baca li jam'ihil Mana? Ah, Ustaz Arif. Ah, maful lebih. Ayat al amil. Apa yang menasob? Kenapa dia masuk? Ini yang kita sebutkan tadi. Ha? Apa amilnya? Kenapa dia masuk? Tidak, itu Mas, Mas, Widodo. Hah? Mas Dar. Sant. Ini sama dengan matang salah satu lusul. Jadi sering saya sebutkan ke santri. Ma'rifatul abadi. Dari ya dari beberapa tahun yang lalu. Kita sering ingatkan. Ma'rifatul abadi. Rob, rob. Kenapa rob? Ya, masdar berah, beramal. Bisa paham ini? Nah, sama di sini. Lijam'ihil akhbar. Kita terjemahkan seperti kalimatnya. Ya, karena dia mengumpul. Ya, hu. Kalau kita kembalikan ke asal fiilnya. Ya, hu fa. Fa'il kan? Ah. Bisa paham ini? Nah, karena dia mengumpul. Jadi, makna yang kedua ini apa? Jama' ya, kan? Ya. Bagaimana cara kita mengertikannya? Maknanya apa? Maknanya isim fa'il. Yaitu jami'un. Al-Quran ini mengumpul. Kenapa? Karena dia mengumpul khobar-khobar ya, dan hukum-hukum. hukum-hukum. ya kan? Al-Quran begitu tuh. Khobar tentang Allah. Ya. Yang ceritakan apa disebutkan Allah. Ya. Punya nama. <coughs> Rabbul Alamin. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Al-Qamidin. Al al ya. Bisa paham ini? Sebutkan tentang hukum-hukum. Paham ini? hukum begini halal haram dilarang ini wajib ya enggak ada perintah larangan ini ini katakan maknanya jamaah itu isim fail jami dia mengum, mengumpul kalau tadi apa yang talah ya isim maf maf oleh itu matluun dua dibaca nah, kemudian wal Quranu fisyar Kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala rasulihi wa khuatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mabdu'u bi suratil fatihati al bi Nah ini beliau perhatikan luar biasa ini ya ringkas tapi padat Ya Quran dari sisi syariat tadi dari sisi bahasa ya Ini sekarang fisar dari sisi syariat Beliau tidak bilang istilah karena ini sudah masuk pembahasan agama kalau kalau pembahasan ilmu nahu istilah istilah itu dikatakan wafistilah tapi kali ini tidak sudah dikatakan fischer ya Al Quran al kalau Allah ah, sekarang saya tanya siapa yang pernah belajar kotor nada mangkot daras al qatar ma tariful kalam Allah di dakar ibnu Syam ah ha? Paul Fit مفهوم so, كلام mufid. مفيد والقول مكون من dan ucapan itu ya alqaul lafaz kan ma ta'rifu ta lafz fi tuhfa tuhfa tsani as-sawt al-mushtamil ala ba'd hurufil huruf ini saja ini sudah bisa kita membaca asy'ari Asyariah dan pasti dia kena di sini. Ya, apa itu Al-Qur'an? Kalamullah. Kalam ada saut, ada suah. suara. Suara. Saut itu masmuk kan? Allah berfirman, Jibril dengar kan? Ya, dan ada huruf, huruf bukinya Al-Qur'an sampai ke kita ada huruf alif, ba, ta, sa sampai ya tersusun. Alif lam mim ya huruf nah. Apa itu huruf? Huruf. Ada suara? Ada suara. Baik. Jadi baru, baru kalamullah. Nah. Jadi bukan Nabi yang bilang, bukan dari Jibril. Itu penyampai saja. Sama bilang saya, saya ngomong begini. Saya sebutkan satu kalimat. Saya kirim ke Ramadan. Ramadan sampaikan ke santri. Sekarang apa itu ucapannya Ramadan? Ya. Tidak. Ucapan saya, tapi Ramadan yang sampaikan. Bisa paham ini? Iya? Sama, karena Allah, yang berfirman. Ya, Jibril cuma menyampaikan, Nabi cuma menyampaikan, kita cuma mendakwahkan. Bisa paham ini? Ha, tapi dikatakan tetap kalah, kalah Dan kalam itu eh, tadi, secara ya di kitab-kitab Nahu, -kitab ya, eh, itu pasti disebutkan. Paham ini? Dari kitab dasar, sudah diajari kita. Al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil, bil wadah. Kan begitu? Al-lafad apa lafad? Itu tadi, suara yang tersusun dari beberapa hurufnya ya. Cuma selesai. ini? Taib. Hmm. Al-munazzal, nah, ha, yang diturunkan ala rasulih kepada rasulnya. Diturunkan. Nah, ini nanti kan dibahas nanti siapa yang bawa turun. Ya? Faham ini? Taib. Padahal Allah pernah bertemu langsung dengan Nabi ini. peristiwa Isra Mi'raj, tapi di situ tidak dikatakan Qur'an. Faham ini? Allah kan berfirman kepada Nabi, ya ketika Isra Mi'raj. Tak lah, peristiwa Isra Mi'raj. Tapi nak dikatakan situ apa Al-Quran? Karena Al-Quran itu memang diturunkan. Ya, ya. Jika setahu disampaikan ke Jibril, Jibril bawa turun. Faham ini? Baik. Ya. ala Rasulhi, khatami ambiyahhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu penutup para nabi. Faham ini? Ini ala Rasulhi hak kembali ke mana? Kembali kepada Allah. Allah. Ya, ala rasulillah kan begitu. Wa khatami anbiyaillah. Ya, ini domir. Ayo, latihan, latihan dari sekarang. Ini yaitu penutup para nabinya, itu nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa eropnya Muhammadin? Hah? Ini ini ini, ini pak pak. Ini lama dari pampu ini. Makan sagu, ha? Ah. Ha. Ma ah, ya Rabu Muhammadin. Ah. Badal. Badal min. Ah. Eh. Rasulullah sahib. Badal dari. Ah. Dari mana? Khatami sahib. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu penutup para nabi. Ya, ini satu kalimat ini sudah bantahan bagi para dajjal yang mengaku nabi. Ya. Bukan saya yang bilang dajjal itu antum lihat sendiri tentang apa penjelasan apa para nabi, nabi yang mengaku nabi. Afan bukan para nabi maksudnya orang-orang yang mengaku nabi. dajjal pendusta. Dari Musailamah al-Kadzdzab dan seterusnya sampai zaman sekarang ini. So, Tahu ini? Paling masyur yang zaman terakhir ini adalah Mirza Gulam Ahmad. Ya, tapi itu ada cerita bahwasanya mereka itu memang disokong, ya, didukung oleh apa pemerintahan Inggris ketika itu yang menjajah India, jadi memang difasilitasi supaya merusak, ya, itu sampai ada yang seperti itu, ada yang informasi seperti itu. Allah alam musuhnya ya, tapi kan kita tidak merasa jauh karena memang ya, musuh Islam, ya musuh Islam, ya senang kalau Islam rusak, rusak bisa paham ini, itu nabi palsu. Alhamdulillah Ini penutup para nabi, penutup berarti nabi terakhir. Tidak lagi nabi. Dan nabi yang bilang itu nabi ya ba'di. Tidak ada nabi setelah lagu al-mabdu'u bi al Fatihah. Ya, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah al-makhthumu. Ini naat ke mana ini al-mabdu'? Hmm. Al-mabdu'. Naat ke mana? Kalam. Ah, ha. ha. Kalam. Rezeki. <laughs> Kalam. Al-munazzal sudah naat. Ya, masa dia jadi tapak kembali? Ya. Jadi ini al-munazzal al-mabru al munazzal al, -al mabru al al ini naat untuk kal kalamullah. Bisa paham ini? Sebab paham? Faham? Eh al maktumu oleh kerana itu kita baca dhamma marfu kerana dia ikut ke kala kalamuna atau ke kalam al maktum bi yang ditutup dengan surah nas. Kemudian sudah dibaca semua? Belum? Ayatnya sudah? Belum. Ah baca. Qalallahu Taala, inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila. ah, Apa? Rubnya Zubair. Ah, pemir. Ah ini. Ah? Maaf. mutlak. mutlak mutlak ada tiga. Apa itu? Maaf. mutlak ada tiga. Lupa? Maful mutlak ada tiga. Kita kit. Kita. Bayan. Now. Nah. bayanin adat. Masyaallah. Ah, ini masuk mana ini? Tanzilan. Masuk ke mana? Lita kit. Barakallah fiq. Inna nahnu nazzalna alaika al-Quran tanzilan. Ya. Yeah. Allah pakai inna. Inna, inna apa? Lita. Lita. memang sungguh kami nazalna al qur'ana tanzila telah menurunkan kepada kamu kaf ka anta ya kembali kemana? mana ka anta siapa itu ka anta nabi SAW. ya nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya kami kami kembali kepada Allah ya dan itu dijelaskan dari dari dasar ya dari dasar ya dasar Uh, kitab dasar seperti itu fatusannya itu sudah dijelaskan itu nahnu bukan berarti Allah lebih dari satu domirnya memang domir jamak tapi itu al naf nafs ya jangankan Allah kita kan sering pakai ya dia panitia banyak panitianya seribu orang misalnya ya ketua panitianya bi kasih sambutan apa dia bilang saya atau kami Bilang mau saya lempar ke anggota kamu enak-enak kau sendiri kerja paham ini Kan ya, begitu ya. Ini ini bahasa anu saja kalian jangan terlalu tegang ya. Paham ini? Ya toh, kan seribu orang penitia. Masa dia bilang saya? Ya, paham ini? Pasti bilang ya, kami. Maksudnya kami, saya dan semua jajaran penitia. Ya. Yang ngomong berapa orang? Sepuluh. Satu orang, mic-nya satu. Orangnya satu, mulutnya satu. Paham ini? Karena bilang nah, nah itu dipahami. Itu saja dipahami apa lagi Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau Quran tanzilan. jangan so benar benar paham ini bisa dipahami ini baik jika ada mengingkari turunnya Al-Qur'an seterusnya betul betul luar biasa kekufurannya paham ini baik terus di sini juga tentunya ingat semua dalil tentang turunnya Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala ini dalil untuk apa? Pembahasan yang paling pokok di antara pembahasan pokok dari pembahasan akhirat siapa yang tahu angkat tangannya jangan menjawab dulu ah ululullah dalil semua dalil yang menetapkan Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah kepada Nabi SAW itu dalil bahwasanya Allah ting tinggi Allah dia -ah. di atas turun dari mana ah dari bantai ah dari dari mana itu turun dari baru ya turun itu dari ah? dari atas ke bawah berarti Allah di mana di mana mana ya itu ya, sudah dibilang nazalna kami turunkan ya antum kalau buat turun air dari mana dari lantai satu ke lantai dua tidak ada seperti itu. pasti dari atas ke bawah kan ya itu dipahami ya, datang orang sekarang itu jelas jelas ini ayat yang begini banyak ya Al-Quran Al diturunkan. Berarti apa ada? Allah di mana? Allah yang turunkan? Ya, bahkan malaikat Jibril disebutkan juga turun membawa. Allah di mana berarti? Di mana-mana. Nah, itu. Ini dasar. Dan itu masih sangat-sangat dasar ilmu. Dasar sekali. Sampai anak-anak kecil yang masih di atas fitrahnya tanya. Aina Allah. Ini jangankan, jangankan jawabannya. Nah. Banyak dari manusia. Ya jabun Ya. Min aswan as Ini sekadar Eh, jangan boleh. Aku tanya di mana Allah. Wih, boleh. Ini tanah ni apa sih? Hey. so, anak kecil, anak guru tiga saja, tanya begitu betul. Tunjuk ke atas. Sini pahami? Tep. Okay. Ini, ini ya, apa sambil jalan ya kita ingatkan. Ini ayat ayat seperti ini penting. Ya, penyebutan maksudnya dalil Al Quran, Nusunna menyebutkan saya Al Quran turunkan dari Allah itu bukti maksudnya Allah di atas. Apalagi memang namanya Allah apa? Al-A'la, Al-Ali. Ah, apa lagi? Jangankan ada namanya. Ini yang seperti saja sudah dipahami. Nah, ha. dan memang dalilnya banyak. Bersamaan dengan itu ada saja yang blank. Ya, belum bisa memahami. Paham ini? Ya. Paham ini? Ini pembahasan penting. Harus antum paham. Terus. Waqala, <todak> inna. Sudah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'alakum ta'akinun. Sungguhnya kami anzalnahu. Telah menurunkan hu. Hu kembali ke mana? Al-Qur'an -Qur, Al Al-Qur'an Arabnya sebagai bacaan yang berbahasa Arab. Na'alaikum ta'kuluna agar kalian berakan. Nah, ini pentingnya kita mempelajari bahasa Arab. Ingat, usahakan jangan sampai lepas niat utama kita dalam mempelajari nahwu, shorof, balago dan cabang-cabangnya yang disebutkan di apa? Kawakid 12 12 cabang ilmu bahasa Arab. Teman ini jangan pernah lepas niat kita dalam hati bahwasanya kita pelajari ini semua li li fahmi kalamillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam fahman sahihan ala fahmi salafil itu wajib itu ya apa yang kita belajar nau sorof pusi-pusi apa ini apa itu tidak ada niat seperti ini dalam hati kita ngawur mau apa kita nah, oleh karena itu antum akan dapat ada orang-orang hafal matan hafal mungkin mutammim bahkan dia hafal alfi ibnu malik tapi sesat itu ya. antum akan dapat itu weh ya nahunya sorofnya eh hey, tidak ada papanya apanya santri RBA ya bukan saya rendahkan antum maksudnya dari sisi apa kemampuan ya Pak ini ilmu nahu sorofnya tinggi tapi ayat-ayat begini <laughs> Pak ini ya salah paham gagal paham Iya uh ngeri ya jauh mulai apa apa Malaysia dari jalan yang itu ada seperti itu ya padahal nah karena memang dari awal tidak diniatkan ini ya ini 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 ilmu ya itu. dia belajar eh, dari misalnya dasar matan jurumiyah mukadimah jurumiyah dan sampai ke alif memang tidak ada niat untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar paham pemaham para salafus ya jadi ini harus ini dari awal itu harus terpatri tertanam kuat di hati kita kita belajar bahasa Arab ya paham ini bisa paham ini bahasa Arab, nahu dan cabang-cabangnya dan kitab janjian-janjiannya -jan -jan itu untuk memahami Al-Quran Sunnah dengan pemahaman yang benar. Bukan sekedar paham. Pemahaman yang benar yang sesuai dengan pemahaman salaf salafun ummah. Ya. Yeah. Bisa ngapain kita oh saya jago bahasa Arab, saya pahami sendiri. Eh sesat kok. Sesat kok. Ya, yeah. sejago apa kau bahasa Arab? Huh? Sampai mana pada bahasa Arabmu? Ini huh? ya kan begitu. Kan tidak cukup orang jago misalnya ada Oh jago, lagi? yang paham ini jagonya setengah-setengah juga. Baru dia mau pahami Al-Quran se semaunya. Itu banyak terjadi tuh Nah, akal akalan nih. Karena kenapa? Dia tidak kembalikan nahu sarafnya, ilmu bahasanya, pemahamannya kepada pemahaman salafu, salafu soleh, salafu ummah. Padahal itu tadi kemarin kita sudah sebutkan. Siapa sahabat? Murid-murid langsungnya Nabi SAW. Tanpa perantara. Oh, bayangkan. Kalau kalian ini kalau dibilang kalian belajar sama Sadul, berarti kalian murid-muridnya Syekh Mukbil. Kan begitu. Murid muridnya, muridnya Syekh Shalal Kan begitu. Tidak langsung kau ketemu Syekh Mukbil. Apa ini meninggal. Paham ini. Ah, ini kalau sahabat muridnya langsung Nabi Tapi ini siapa? Muridnya langsung sahabat. Begitu terus sampai sama saya. Karena itu ada silsilah. Ya, ada sanad, ada sanadnya. Paham ini? La'allakum ta'kilun. ini penting sekali ni dari awal dan itu subhanallah dari dulu kita belajar apa itu eh belajar taufatsani ya itu kan ada mukadimahnya toh jadi apa tujuannya apa faedahnya eh, itu disebutkan ya dan memang harus muncul itu di awal kali kita belajar ilmu bahasa Nahu shorof dan lainnya supaya kita bisa memahami Al-Qur'an dan sunnah titik tidak lanjut 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 Dengan pemahaman yang benar selesai benar menurut siapa? Menurut kamu, ya semaumu tidak Se sepanjang otakmu tidak, ya tapi sesuai dengan pemahaman salah perlu itu harus harga mati rugi kau belajar rugi kita belajar apalagi sampai tinggi-tinggi ujung-ujungnya ah kita mau menyelisihi pemahamannya murid-muridnya Nabi, setelah murid-muridnya tabiin murid-muridnya tabi'ut tabi'in. paham ini, ay rugi kali-kali nol. Faham ini? Bisa faham ini? T. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang memang niat ini luput. Ya. Ha. Uh, berbeda ketika memang niat, insya Allah belajar nahunya antum, sarafnya antum, ibadah besar. Karena memang kita dituntut untuk memahami Al-Quran sunnah sun, itu diturunkan supaya dipahami, ditadaburi. Bagaimana ditadaburi, paham saja? Tidak. Ya. Bagaimana paham? mau? Nak, nak belajar besar. Bisa dipahami? Ya. paling minimal dia misalnya tidak bisa bahasa Arab tidak ngerti bahasa Arab dia ngerti dia ambil ini ilmu ya pemahaman Al Quran Sunnah kepada orang yang ngerti bahasa Arab dan lurus apanya manhaj lurus akidahnya itu kan syarat guru itu tuh syarat guru yang boleh kita apa ambil ilmu bisa dipahami karena situ masuk kadang kalau misalnya memang sudah melenceng ayat sudah dia mainkan bahasanya <laughs> ya, dia mainkan tafsirnya, dia mainkan ininya ininya, wah luar biasa. dan itu saya yakin nanti sudah banyak, banyak contoh. apalagi di apa di zaman serba, serba canggih ini lah, ada di YouTube kita lihat, oh, salah baca, salah ini, salah irob ya paham ya, ini, salah paham, gagal paham, tips. Eh. kemudian وقد <تسجد> الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون Taip. dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjaga hama himayah yahmi himayatan Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Al-Qur'an yang azim ini dari apa minat tagyir dari perubahan wa ziyada tambahan wa naqas pengurangan wa tabdil penggantian ya itu ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya Takafalah. dia wajibkan dirinya untuk menjaga Al-Qur'an tersebut ya paham ini ya Allah sendiri yang bilang ya itu apa faqala firman Allah Subhanahu wa taala surah surah al-hijr ayat 9 inna nahnu nazzalna yani nahnu dumir, dumir fasal nanti kita akan sebutkan Apa faedah? Faham ini? Inna nahnu nazzalna dzikra, wa inna lahu ya Ini Allah yang bilang langsung. Kami yang turunkan sungguh kami kami yang turunkan adzikr. Ini di antara nama Al-Qur'an. Ini nama-nama Al-Qur'an banyak. Faham ini di antara adzikr. Wa inna lahu lhafizh. Dan sungguh kami akan menjaga. Bayangkan siapa kami? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menjaga ada yang bisa rubah kurangi kan ganti eh baru dia ganti sudah ada yang tahu besok tak lama dia rubah dia rubah kan dan itu terbukti ya amin ada yang bisa jangankan lafadznya ya lafadz kan ya jelas harokatnya apa hurufnya tuh maknanya saja itu eh salah salah paham gagal paham itu akan ada yang menjelaskan itu wah itu sesat tidak boleh tidak ada yang memahami salah seperti itu tidak ada sahabat yang memahami itu akan dijelaskan ya apalagi lafadz lafadznya, harokatnya seterusnya. Baik. Ini uh, mungkin tapi di sini dulu kita ini kita nanti kita ulang dari paragraf ini. Nah, masih sambung sebenarnya ini pertengahan paragraf. Baik. Kita baca sedikit lagi. Coba Oh, ha, oleh karena itu oleh dari, ya ini atas dasar ayat ini oleh karena itu telah berlalu al qurun ya ya al -Qurun itu waktu zaman yang sangat banyak generasi-generasi yang sangat banyak dan tidaklah ada seorang dari musuh-musuh Allah ya ada illah musuh-musuh Allah yang mencoba berusaha yahawil hawala yahawil berusaha untuk yughayyir untuk merubah apa yang ada dalam Al-Qur'an au atau, atau dia coba menambah au yang kusah atau dia coba mengurangi au atau, atau dia coba ganti tidaklah ada seorang pun dari musuh-musuh Allah yang mencoba ini empat ini Ya dia mau ganti, rubah, kurangi, tambah apa semua. Ya kecuali illa hatakallahu sitruhu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap tabir yang menutup urusan. Ya kalau terus tersingkap ya. Sudah kelihatan oh ini ada tambah, ini kurangi, ini dia ganti. Ya, itu dikatakan jangankan lafaznya, maknanya saja ya, makna yang benar dia palingkan maknanya itu Allah akan sik. Dan itu terbukti. Ya, dia bilang ini ini yadun tangan ini artinya ini kudra. Itu Allah singkat. Allah singkat. Biar kau ngomong di mana Allah akan singkap. Paham ini? Ya, wa fadhaha dan Allah akan apa buka urusannya. Ya, nampakkan urusan urusannya. Baik, cukup dulu. Sekian, subhanallah